Ini pengalaman pribadi. Media seksual dari mesyuarat menolak arahan daripada bos. Alas itu saya tak pernah buat benda ini, tuan. Boleh tinggal macam memikir, terus bentak. Apa ini? Ini tak boleh, itu tak boleh. Semua tak. Apa yang boleh? Sampai. Belahnya. Apa? Dia pun tak nak respon ni baik kan? Ada lah. Tak puan mereka tu. Tambah lah kan? Tak ada. Tak nak sound tepek ni. Sebenarnya aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu yang kena cerita. Sebagai pengajaran untuk manusia. Bila menerima arahan dari Allah, hati Allah taat perintah Allah. Jangan banyak songek. Jangan banyak soal. Wa atiur rasul. Dan taat perintah Rasul. Apa Rasul kata? Buat. Wa ma atakum Rasul fakhudhuh. Apa yang didatangkan kepada kamu oleh Nabi, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Yang Nabi tak suruh, Nabi tak larang, maka hukumnya harus. Hukum asalnya al-aslu fil asya' al-ibarah. Tapi dia datang penuhi arwah. Tapi ni ada tak dari Al-Quran atau hadis ni? Ya, kalau nanti Nabi kata jangan kamu buat penuhi industri nanti. Haram. Tapi yang Nabi kata jangan susahkan keluarga si mati dengan kedui arwah. Itu pada. Maknanya kalau ada kematian, sebaik-baiknya di hari pertama tu kita mestilah yang merupakan penuhi arwah untuk si mati ni. Jangan biarkan keluarga si mati yang lurus. Kesian dia orang masih menunggu kita dah bangun kan. Yang terbang terbang dekat Elmina tu, tengok apa yang dipahamkan. Segala-gala urusan kita si mati ni, apa benda semua kena faham kata lu. Itu ikut betul, ikut ajaran Islam tu. Kau tak jalan kembali tu, betul lah tu. Mana kalau buat penuhi tahlil arwah ke tiga malam hari pukul tu pun, semuanya ditanggung oleh pekerjaan ni. Apa urusan dia pekerjaan ni, apa saja. Macam dalam akhbar macam ni. Oh betul semangat, oh betul ada ciri-ciri kepimpinan Islam. Walaupun dia tak pakai brand Islam. Walaupun dia tak kata saya memimpin kumpulan Islam, tapi dia, apa yang dia buat tu ikut kepimpinan Islam, semangat prinsip Islam, tidak menyusahkan si mati. Cuma dia sedang bertemu cinta ni bayar tu bila Ketua Negara kata pemandu engineering yang meninggal tu jam 2 petang dia dah tolak pesedia tadi. Kau mana tu? Itu kuantum ke dia ni. Dia dah tahu dah dia nak pergi. Jadi dia tak nak usah orang ni. Aku mati besok aku. Satu. Yang kedua ni mungkin dia nak balik ke rumah. Tapi Allah Ta'ala takdirkan ajal yang itu sebagai seorang syahid. Selain mati, malah tadi syahid tak ada. Kalau mati jenis macam tu, kepala macam tu lah. Bukan macam malam tadi dekat jalan kuala. Lain kita tu kan. Pekecai kita tu saya tengok. Allah Allah. Kemungkinan mati. Pelanggar tiang, tiang, apa, tiang lampu tengah jalan. Mampu kau. Kalau mampu, memang. Dia tak mampu kalau dia senang. Kacau. Tapi sebenarnya tak dia. Kalau dia sedang mabuk, langgar dia mampu mati kemalangan. Tak tahu nak kata orang syahid dia. Tapi kalau begitu pun macam pemandu ingin, pemandu gak motosikal yang terkorban sekali dia kan, mati syahid.
bersopan dan beradab lah. Itu cerita pengajaran itu. Tanya boleh, tak salah. Tanya boleh, tak salah. Baru cadangan pandangan terbatas. Jadi kita bagi pandangan itu pandangan yang bernas. Ini macam apa dia belum alam lah. Tak tadi ya? Tembak ni. Jadi adab, dari sini kita belajar adab-adab kita sebagai rakyat di hadapan pemimpin. Kalau dalam mesyuarat etika, kita ada mesyuarat dengan pengerusi mesyuarat. Kalau kita sebagai ada yang mengusul JKKK dengan pengerusi JKKK, ada adab. Baik. Dalam ayat ini dinyatakan bahawa ketika Allah telah memberitahu kepada mereka bahawa dia akan menciptakan dan bersyukur makhluk menurut Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, ulama tafsirkan dengan tabi'in, para mereka telah mengetahui sebelumnya bahawa makhluk-makhluk tersebut gemar menimbulkan kerosakan padanya. Maka mereka mengatakan, mengapa kamu nak menjadikan khalifah itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Semuanya kalimat ini merupakan pertanyaan kita maklum informasi dan pengetahuan tentang hikmah yang terkandung dalam penciptaan itu. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, apakah hikmah yang terkandung dalam penciptaan mereka? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang suka membuat kerosakan di bumi dan mengalirkan darah. Jika kalau dimaksudkan agar kamu disembah, maka kami selalu bertasbih, memuji dan menyucikan kamu. Jadi kami selalu beribadah kepadamu sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Dengan kata lain, disangkakan para malaikat mengatakan, kami tidak pernah melakukan satu pun dari hal itu, jadi kerosakan malaikat darah. Maka mengapa kamu tidak cukup hanya dengan kami para malaikat saja? Allah. Betul tak? Apa yang kita bincang dengan ini? Jadi malaikat, bagi kau benda itu pada Allah Ta'ala. Kenapa tak kami saja? Kenapa kita cipta satu makhluk yang kami dah nampak tertulis di dua mahfuz? Kami lakukan kerosakan di atas buku bumi. Mana bagian di buku bumi ini, di atas buku bumi ini yang tidak tercemar, tidak mengalami pencemaran? Tak ada apa? Semua negara ada. Mesti diperhatikan, kori ke apa, kenama, kebagai